Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Kita mengadakan simulasi dan sosialisasi masalah pemadaman kebakaran di Balai Desa Sirahan, Kecamatan Jeruak. Pada intinya biar masyarakat, terutama bapak-bapak, RT, dan pesertanya dari ibu-ibu PKK, mengetahui sedikit banyak mengenai pemadaman ringan lah untuk kejadian mungkin ada di rumah, mungkin di dapur, dan mungkin di tempat-tempat rumah mungkin untuk pemadaman ringan. Tadi sudah ada simulasi mengenai penggunaan apar dan juga pemadaman ringan dengan istilahnya apa, kain gombel yang dibasahi untuk pemadaman itu. Intinya untuk biar masyarakat mengetahui lah untuk apabila kejadian kebakaran dia sikap tenang dan untuk pemadaman ringan. Demikian mungkin untuk kami dari Damkar. Kemarin kami sudah sosialisasi juga di Kayen Sendoluhur, dan juga kita sosialisasi di simulasi di puskesmas-puskesmas dan klinik-klinik juga minta kami untuk sertifikasi itu untuk Damkar. Ini selain ini juga kita maklum ini program untuk pencegahan. Jadi Damkar itu kan ada pencegahan, ada penanggulangan kebakaran pada waktu terjadi kebakaran, dan penyelamatan. Penyelamatan kan ada penyelamatan evakuasi tawon, evakuasi keadaan darurat, dan ular, dan lain-lain. Ada pelepasan cincin juga. Dan karena kami keterbatasan anggaran dari Damkar, karena program itu tidak ada, sehingga yang masyarakat yang membutuhkan lah, istilah instansi maupun dari perusahaan bisa untuk menghubungi Damkar untuk kita mengadakan simulasi dan sosialisasi. Demikian itu untuk pencegahan Damkar. Iya, dari masyarakat. Alhamdulillah masyarakat antusias, mungkin dari kelompok desa dan perusahaan dan lain-lain. Karena kami maklum kami juga keterbatasan anggaran dari pemerintah untuk Damkar, sebenarnya harus ada itu, tapi kita tidak cukup anggaran untuk itu. Demikian itu, Pak. Ya, kami sebagai mewakili kepanitiaan, panitia simulasi dan sosialisasi Damkar ya, pemadam kebakaran, mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat yang telah hadir dalam acara sosialisasi dan simulasi Damkar pada hari ini. Ya. Dan alhamdulillah tadi banyak sekali ya warga masyarakat yang antusias dengan acara ini, karena sebagai rasa kepedulian ya ketika terjadi bencana kebakaran ya, baik di lingkungan maupun di rumah ataupun di dapur masing-masing ya, sehingga bisa cepat tertangani, sehingga tadi simulasinya bisa masuk ke apa namanya ke kepentingan warga masyarakat di sekitar Desa Sirahan.